I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility convincing. Tuh, Don Sana Info Sumbar semua, bertemu lagi dengan saya Anissa di program kita Perempuan Sumatera Barat Bercerita. Seperti yang bisa Don Sana semua lihat di belakang saya, mungkin bisa dilihat beberapa bangunan dan beberapa kegiatan di sini. Di sini kita hari ini berada di Sekolah Alam Minangkabau. Nah, tentu kalau misalnya teman-teman sudah familiar dengan sekolah ini, tentu tahu dong siapa yang akan saya ajak berbincang pada siang hari ini. Yaitu, siapa ya? Maksudnya, siapakah beliau di sini? Apakah beliau mengajarkah di sini? Nanti kita ajakin ngobrol. Yaitu dengan Kak Mia Maharani. Kalau gitu kita sapa dulu Kak Mia. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Gimana kabarnya Kak Mia? Kabar baik. Kabar baik. Nah, kita sebenarnya udah lama kenal ya. Tapi baru ketemu lagi setelah bertahun-tahun. Dan tapi kita belum sempat sebenarnya berbincang banyak. Yang Nessa kenal itu Kak Mia adalah founder dari Sekolah Alam Minangkabau ini. Tapi bisa diceritain dulu gak sih Kak? Sebenarnya Kak Mia kegiatannya apa sih sekarang? Wow, kegiatannya hibernasi. Apa ya? Ya, selain sekolah, aktif di beberapa organisasi. Ya, selain ngurus rumah dan anak-anak, ya yang sebenarnya sih juga mayoritas bukan gue juga yang ngurus. Organisasi saya dulu lebih banyak di organisasi olahraga. Sekarang tuh ada jabatan di Federasi Arung Jeram Indonesia Sumatera Barat sama di KONI. Terus untuk yang lain-lainnya ya banyak ya. Kita juga banyak beraktivitas sebagai koordinator wilayah Bike to Work Indonesia, bersepeda ke kantor tetap ya dari tahun 2014 sorry. Terus apalagi ya kegiatannya ya lebih banyak outdoor activity sih gitu. Outdoor ya, ya Kak ya. Tapi kalau di dunia pendidikan selain di sekolah, saya juga gabung sama Rangkul, relawan keluarga kita. Oh. Yang programnya Ibu Najla Shihab. Ya itulah paling ya, ya kegiatan-kegiatan yang ininya yang sehari-harinya. Tapi gitu. Kami yang jelas sih banyak tergabung di organisasi ya. Entah itu organisasi olahraga atau apapun. Ya. Itu kenapa? Apa sih yang membuat, kan orang banyak nih, ya udahlah mager di rumah. atau kegiatannya yang lain gitu. Kenapa sih kami tertarik dengan organisasi? Dengar-dengar dulu juga pernah di NGO atau? Itu kerja ya. itu kerja ya. Itu termotivasi oleh itu juga kah? Atau? Enggak, kalau atau memang ada naluri. Enggak. Kalau yang waktu di NGO itu emang murni karena pengen berbuat sesuatu membantu ketika kita gempa dulu itu kan. Cuman ini gimana caranya kalau kerja sendiri kan tidak memberikan dampak yang besar gitu. Akhirnya kemarin tuh secara spontan aja udah saya bantuin deh jadi volunteer di sini gitu. Lama-lama tahu-taunya mereka sangat tertolong, diangkatlah jadi staff gitu kan. Nah itu berkelanjutan sampai 2009 gitu. Jadi setiap mereka buka kantor di sini, mereka kontak saya yang buka kantor gitu. Tapi ya itu udah lama banget ya. Kalau terakhir tuh akhirnya saya nggak pas gayang gempa Mentawai, justru saya nggak gabung sama mereka, saya buka posko sendiri karena ternyata jaringan sekolah alam ini kan kita punya namanya jaringan sekolah alam Nusantara ya. Oh, I see. Jadi kalau misalkan ada kemanusiaan atau apa gitu, mereka langsung seret cepet menggalang dana, menggalang bantuan dan mengirimkan ke kita di mana daerah yang terdampak dan kebetulan waktu itu kan Sumatera Barat gitu. Jadi
ya selain jaringan sekolah alam, jaringan teman-teman juga yang lain-lain gitu, mereka pada percaya. Akhirnya kita kemarin tuh terakhir waktu gempa Mentawai itu bikin posko sendiri, namanya Posko Satu Rasa. Oh. Jadi isinya tuh rame, ada Kaskus juga gabung sama kita waktu itu, terus ada dari JSAN juga, dari SMA juga, dari teman-teman yang punya teman-teman juga gitu, akhirnya pada gabung di sini gitu kan. Itu sih ada dari Maranatha, dari Global Rescue, pokoknya rame deh gitu. Terus yang membuat kami tetap sampai hari ini kan masih berorganisasi nih gitu, apa sih Kak passionnya dari berorganisasi itu kalau menurut seorang Kak Mia gitu? Challenging aja ya, maksudnya kita ketemu banyak orang, menghadapi banyak orang, bagaimana memanage, mengontrol diri kita ketika kita bekerja sama dengan orang lain gitu. Artinya, ya terus habis itu nambah temen gitu ya. Ya. Dengan aku berorganisasi dengan skalanya misalkan provinsi atau nasional gitu ya, enak aja gitu, mau kemana, mau ke Bali ada teman, mau ke Jakarta ada teman, mau ke mana ada teman, ke Kalimantan ada teman gitu, ada yang dikontak gitu kan, gitu. Serunya itu sih. Gitu. Jadi dengan berorganisasi intinya kita tuh bisa kemanapun kita pergi kita nggak bingung lah ya kak. Iya ya. Intinya gitu, punya yang emang relasi di mana-mana jadinya gitu. Siap. Dan kalau yang kita juga dengar nih, kami gosip ya. Banyak yang dengar-dengar gitu ya. Kami ini entah itu pecinta atau emang atletnya nih, beberapa olahraga ekstrim. Kalau kami tadi kan sempat sebut tadi beberapa kayak apa? Dayung atau apa sih? Arung jeram. Nah, terus apalagi sih Kak yang selain itu emang arung jeram aja, terus sejak kapan dan kenapa kami milih olahraganya itu? Sebenarnya gimmick aja sih. Jadi itu serem loh, seremnya namanya gimmick. Enggak, maksudnya gini. Arung jeram itu ada historinya sih sebenarnya gitu. Jadi 97 itu ketika waktu SMA saya tuh dibawa sama ayah saya. Jadi tunggu, awal mulanya tuh SMP waktu kita tinggal di India, saya pernah rafting, namanya rafting di whitewater rafting Rishikesh namanya. Oke. Nah, jadi ketika ayah saya di 97 itu tahun 90 sekian gitu ya awal. 97 itu waktu kelas 1 apa kelas 2 SMA gitu ya, dibawa sama ayah saya kunjungan ke daerah IDT. Nah, kalau anak sekarang mungkin nggak tahu IDT itu apaan ya. Impres Desa Tertinggal. Itu di mana, Kak? Jadi di Sijunjung itu ada IDT, daerah IDT. Sekarang sih sudah tidak IDT ya. Jadi di daerahnya namanya Durian Gadang dan sekitarnya gitu ya, Siloke dan lain sebagainya. Itu tuh dulu nggak ada jalan. Jadi kita itu mengunjungi daerah-daerah itu menggunakan sampan. Gitu. Jadi kita turun di situ naik sampan, ikut kunjungan kerja ayah saya. Dan iseng aja gitu waktu itu bilang sama ayah saya, ini kayaknya seru nih kalau di sini dijadiin arung jeram gitu kan, gitu karena saya pernah arung jeram dulu gitu waktu SMP. Nah, ternyata sama ayah saya tuh emang direalisasiin gitu kan, oh iya seru-seru gitu kan, gitu dia bangun jalan di situ apa segala macam akses gitu jembatan dan lain sebagainya, dibikinlah daerah arung jeram di situ. Jadi 97 itu ketika di sini di Jawa itu baru-baru tren arung jeram, kita udah ada di sini. Cuman ya nggak laku ya gitu kan. Karena yang nggak begitu banyak yang kenal atau kenapa? Karena iya, karena Padang ini termasuk yang lama ya terima trennya. Jadi tapi kan itu termasuk di desa loh. Maksudnya itu di desa arusnya kan arusnya kan bagus, maksudnya nggak ada tamunya gitu maksudku. Okay. Tamunya masih susah untuk nyarinya. Apalagi kan waktu itu belum ada internet, belum ada mass marketing yang begitu yang kalau sekarang kan kita mau jualan apa aja gampang ya, modal handphone apa semacam jadi gitu ya. Kalau dulu tuh enggak ya, modalnya gede gitu, harus bikin brosur, harus kirim surat, kirim brosur ke luar negeri, ke Jakarta dan sebagainya, kayaknya itu effortnya banget gitu, dan itu nggak banyak tamunya, jadi ya akhirnya di tahun 2000-an kita tutup. Nah, berawal dari sana ketika kita membangun itu,
kita juga mendirikan Federasi Arung Jeram Indonesia. Dari sana? Dari sana awal mulanya. Berarti emang dari berarti Federasi Arung Jeram Indonesia dari Sumber? Oh enggak, Federasi Arung Indonesia, maksudnya Federasi Arung Jeram Indonesia untuk Provinsi Sumatera Barat. Gitu. Kalau yang di pusatnya kan 96 berdirinya, 97 tuh sudah ada. Sudah ada, berarti dekat banget berarti ya kak ya? Dekat, kita termasuk pionir, kita provinsi ketiga setelah Sulawesi, gue lupa ya, Sulawesi Tengah apa kalau nggak salah gitu. Setelah Sulteng baru kita. Dan ketika itu sudah ada arung jeramnya itu kan sudah masuk federasi gitu kan. Kami masih aktif di sana. 2000 terakhir. Jadi ketika ayah saya nggak jadi ketua lagi, saya juga nggak aktif gitu kan. Tapi kami sempat ini ya, maksudnya jadi atlet kah? Oh enggak. Saya pengurus saja, pengurus. Terus habis itu, tapi saya aktif penggiat aja gitu kan. Sampai tahun berapa ya, 2002. Setelah menikah pokoknya nggak ada lagi gitu. Jadi nggak sempat untuk arung jeram lagi setelah nikah? Nggak. Baru sekarang? Sekarang baru lagi gitu kan. Jadi sejak 2016 itu saya aktif lagi gitu. Oh 2016 aktif lagi? Tapi sebagai apa nih kak? Sebagai pengurus dan penggiat lagi gitu. Jadi emang arung jeram, ikut arung jeram lagi. Tapi cuman buat fun aja ya sekarang ya. Kita makin berumur nih makin... rasa takut lebih tinggi. Dulu ya. Enggak. Terus selain arung jeram nih, katanya juga biliar juga. Kami ini banyak olahraga. Begitulah. Ibaratnya tuh kayak di banyak cabang olahraga. Ini kan yang isinya laki-laki semua. Iya itu. Maksudnya itu karena memang aktif organisasi aja motivasinya dengan olahraga. Oh enggak. Atau karena memang ada passion di olahraga-olahraga itu. Kalau di biliar saya emang suka. Emang menjadikan diri atlet juga. Sempat menjadikan diri atlet juga gitu. Sempat karena kan di Sumatera Barat dulu kan pemain cewek jarang ya. Jadi secara kasat mata tuh secara terlihatnya ya bisa, maksudnya dilihat dari prestasi-prestasinya ya antara satu atau dua. Nomor satu, nomor dua di Sumatera Barat pada zamannya, nggak sekarang ya. Tahun gitu berapa? Kan. Tahun berapa tuh ya? 2006, 2000. Pokoknya aku main biliar itu sejak tahun 2000. Gitu. Dan itu kayak kejuaraan-kejuaraan gitu tahun? Yang mulai kejuaraan-kejuaraan itu sejak adanya matchroom inilah. Matchroom tuh tahun 2014 ya, nah, sekitar itu. Dan itu juara? 2004, sorry. 2004, ya karena kagak ada lawan nih gitu. Makanya juara satu. Jadi jangan salah, gue jadi atlet bukan gara-gara gue jago gitu, tapi karena gak ada saingannya. Jadi juara. Tapi sekarang kan masih ada tuh kak. Masih, tapi kamenya aktif juga kalau sekarang kan saingannya udah banyak. Jadi saya mending mundur gitu kan. Mending nggak usah. Berarti itu kayak apa ya, makanya kamenya kalau sekarang kan di KONI juga ya, aktif di KONI. Ibaratnya kamenya udah paham dong ya dengan beberapa olahraga. Atau olahraga ini ada nggak sih di dalam kepengurusan KONI ini sendiri, termasuk nggak ada masuk ya, jadi anggota ya. Dan kamenya pun masuk lagi di dalam kepengurusan yang si federasi tadi sama, ya. Kalau yang biliar enggak? Oh enggak. Kenapa enggak tertarik lagi? Dulu saya pengurus biliar, tapi habis itu saya jadi pengurus arung jeram. Oh, oke. Okay. Berarti udah sibuk lah ya. Iya. Begitulah. Nah, tadi kan kita bicara organisasi dan olahraga. Dan sekarang sebenarnya kita mau fokus ya. Mau fokus. Kita mau nanya soal, kita kan keberadaan sekarang lagi di sekolah alam nih. Kakak berorganisasi tadi dari tahun termasuk dari federasi tadi itu juga termasuk berorganisasi. Sekarang mau nanya dong kak, sejarahnya kakak kok kepikiran ikan sekolah alam? Karena gue nggak pengen anak gue sekolah di sekolah konvensional. Kenapa? Karena saya punya pengalaman pendidikan di banyak tempat gitu ya. Mau itu di kota kecil atau di kota yang besar, di luar negeri gitu. Jadi saya dari seluruhnya saya simpulkan bahwa memang
pendidikan yang paling mengasyikkan itu ketika saya waktu sekolah di sekolah Amerika. Itu di mana, Kak? Di India. Di India. Dia, dia, itu di tahun India. Berapa Kak Mia sekolah di sana? 98 itu SD SMP SMP kelas 91 lah ya, 91 92 kalau nggak salah, 2 tahun cuman aku sekolah di situ. Sekolah di India. Tapi sistem pendidikannya bukan India punya, itu sekolahnya sekolah Amerika. Sekolah jadi sekolah kayak Amerika. Ya, American school ya. American English. Emang konsepnya beda sama sekolah apa formal biasa? Sekolah yang... sekolah Indonesia. Tolong diperjelas. Sekolahnya ya jelas beda. Kurikulumnya beda ya. Kurikulumnya kalau di sana dia punya kurikulum nasional sendiri, kita di sini kan punya kurikulum nasional sendiri. Ada perbedaan di keduanya. Kalau di sekolah Amerika itu lebih kepada soft skill, kalau di sekolah Indonesia itu lebih kepada akademis gitu. Okay. Jadi fokusnya beda gitu. Sementara kalau kita fokus di soft skill itu itu akan men-trigger keinginan untuk mau belajar, bukan memaksakan untuk belajar gitu. Oh, gitu. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Jadi sama kayak kita mau masak gitu ya. Mau masak yang kita pikirkan adalah bagaimana menghidupkan apinya. Bukan bagaimana cara masaknya gitu. Oh, okay. Gitu. Bagaimana si misalnya kita masak sesuatu air misalkan gitu ya. Kita enggak mikirin bagaimana air ini bisa menggembung. Tidak di situ fokusnya, tapi lebih kepada bagaimana ini apinya hidup bagus gitu. Sehingga air ini bisa mendidih dengan bagus gitu. Dan Kak Mia menemukan itu di sekolah Amerika tadi. Iya. Dan setelah itu kan SMP ya Kak, terus SMA kan balik lagi ke Indonesia berarti. SMP, SMP kelas 3 ya, SMA balik lagi ke Indonesia. Dan berasa gak Kak kayak culture shock ketika dari sekolah yang memang berbeda sistemnya, terus kembali lagi ke sini, makanya Kak Mia kepikiran bikin sekolah alam atau... Maksudnya apakah memang sangat-sangat Kak Mia merasa, oh ternyata ada yang hilang nih ketika saya masuk ke sekolah di Indonesia gitu. Ketika Kak Mia pulang. Enggak sih, untungnya ketika kita pindah ke sekolah Indonesia, karena kita sudah tertrigger untuk rasa ingin tahunya yang lebih, ingin mencari tahu sesuatu apa segala macam itu, sehingga punya motivasi sendiri secara otomatis untuk mau belajar gitu. Oh, okay. Gitu. Jadi, masih gue nggak tahu ya, apakah pada saat itu gue masih anak baik-baik gitu atau memang masih ada motivasi untuk belajarnya gitu kan. Emang pintar ya. Jadi kan udah nih kami udah sekolah gitu, terus kepikiran bikin ini itu tahun berapa? 2005. Jadi sebenarnya pas sekolah di India itu nggak tahu ya. Namanya kata orang kan perkataan kita itu adalah doa gitu ya. Jadi waktu aku SMP itu sempat secara bodoh-bodoh aja gitu kan. Nggak tahu, spontan aja bilang pokoknya gue harus punya sekolah kayak gini gitu. Oh, berarti emang seperti ini konsep sekolah yang lo iya. Oh, I see. Iya, gitu. Jadi emang membuat anak-anak tuh semangat gitu ya. Pokoknya pengennya tuh tiap hari ke sekolah gitu. Karena kan. Karena fun. Karena fun gitu. Karena sekolahnya fun, menyenangkan gitu kan. Beda hal kalau kita sekarang aku tanya sama Nisa ya. Ini kebalik nih ya, wawancaranya kebalik. Nisa dulu pergi sekolah ngapain? Kenapa? Kenapa pergi sekolah? Kalau nggak sekolah dimarahin di rumah, dimarahin di sekolah. Kalau aku waktu sekolah udah sekolah balik sekolah Indonesia lagi, aku tuh sekolah karena pengen ketemu teman-teman, bukan karena sekolahnya gitu yes, kan, yes, gitu. Iya, betul-betul. Ya kan. Jadi di sekolah tuh ngapain yang ngegosip gitu? Bukan fokus ke belajar ya kak ya. Bukan ngegosip. Lu tahu nggak sih gini-gini gitu kan? Jadi beda aja gitu. Iya.
Jadi di 2005, berarti sekarang udah berapa tahun nih Kak sekolahnya? 17 tahun. Ya, 17 tahun kurang lebih. Nah, dalam selama 17 tahun perjalanan. Iya, sweet. Itu udah berapa alumninya? Dan pertanyaan berikutnya adalah kan dari mungkin kalau misalnya ada nih orang tua yang nonton gitu, misalnya yang baru punya anak ataupun anaknya mau sekolah. Sebenarnya apa sih kayak yang bikin beda sekolah alam dengan sekolah biasa? Apakah nanti mereka akan setara dengan anak sekolah biasa atau ada ijazahnya dan lain-lain? Mungkin juga butuh informasi dari beberapa orang. Mereka juga pengen tahu dong. Kalau misalnya sekarang motivasinya, oke, anaknya juga pengen disekolahkan di sekolah alam. Karena konsepnya seperti yang kami bilang tadi, fun gitu. Tapi nanti ketika mereka ingin lanjut sekolah ke yang lainnya, gimana tuh Kak? Maksudnya penyetaraannya dan lain-lain? Nggak ada masalah, karena kita TK sudah akreditasi, artinya sudah diakui sebagai sekolah formal ya. Ya, TK kita baru keluar akreditasi A kemarin. Yang SD ini udah kali kedua akreditasi. Jadi sebenarnya ijazah kita ya sama kayak SD manapun. Oh, berarti nggak perlu kayak misalnya kita ikut tes lagi, ikut ujian lagi? Enggak, ya, sama enggak. Tapi memang ketika pertama kali mendirikan sekolah ini, saya tuh, aku bilang sama orang tua murid tuh, Pak, kita nggak dapat izin, kita belum dapat izin dan ada kemungkinan anak bapak sama ibu nanti ujiannya itu akan kita jadikan, kalau kita nggak dapat izin juga ketika anak bapak ibu harus ujian nantinya, ujian akhir, nanti ujiannya akan paket gitu. Terima atau nggak, kalau terima silakan masuk sini, kalau nggak ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi dulu waktu pertama-tama, jadi 6 tahun pertama itu survive kita ya, yang harusnya disalutkan itu bukan ke kita sekolahnya gitu, yang disalutkannya adalah ke orang tua, kenapa percaya sama kita gitu kan gitu. Iya luar biasa waktu itu sekolahnya baru didirikan nggak punya izin ya, beda sama sekolah-sekolah swasta lainnya yang ketika mereka berdiri gitu kan, mereka sudah mengikuti standar karena kita mendobrak sesuatu yang berbeda, sedangkan dinas pendidikan itu tidak memberikan kita izin bukan karena dia tidak setuju dengan apa yang kita lakukan di sini, tapi dia tidak tahu bentuk izin yang seperti apa yang harus dia kasih gitu. Karena apa? Karena baru gitu. Itu zaman dulu. Iya. Kapan mulai sama Kak? Maksudnya ketika adik-adik ini lulus, kan ada SD, ada TK, ada SD. Ada. Berarti ketika SD mereka lanjut ke sekolah SMP biasa. SMP biasa gitu atau sekolah swasta SMP biasa. Tapi ketika itu yang mulai ijazahnya dari di sini dikeluarkan itu mulai tidak perlu mereka untuk penyetaraan ataupun ikut ujian paket lagi itu sejak tahun berapa? 2012. Oh, 2012. Berarti sejak itu lulus dari sini bisa langsung dari tamatan pertama udah ijazah. Gitu. Jadi maksudnya ijazahnya di sini karena kita muridnya sedikit kan. Jadi kita numpang ujian di sekolah lain, gitu. Jadi yang waktu awal-awal yang ngeluarin ijazah itu adalah sekolah lain. Oh gitu. Berarti dari kelas satunya mereka di sini 2005 ya. Mm-hmm. 2005. Berarti 2012. Ya. Mereka berarti udah. Ya. Lulus, waktu tahun pertama tuh kalau nggak salah kita numpang ujian tuh di Al-Azhar. Di Al-Azhar kan. Jadi ijazahnya ijazah Al-Azhar pada saat. Abis itu berubah lagi sistem. Akhirnya di tahun kedua itu kita langsung atas nama kita ijazahnya. Berarti nggak perlu lagi pokoknya lulus di sini ijazahnya udah sama dengan. Ijazahnya sama. Tapi ujian karena kita murid kita di bawah 10 kan. Kelas 6-nya. Jadi pokoknya di bawah 20. Makanya ujiannya selalu di tempat lain. Gabung. Sampai sekarang. Berarti ijazahnya sekarang udah bisa dipakai ke sekolah manapun, udah aman lah pokoknya kayak. Tapi karena mungkin jumlah siswanya, kami ada keinginan nggak Kak? Maksudnya untuk sekolah ini ibaratnya tuh kayak masif untuk siswa-siswa belajar dengan konsep seperti ini, atau Kak Mia sendiri ingin mensosialisasikan bahwasanya sekolah ini fun, karena nggak banyak orang yang tahu kan Kak dengan konsep sekolah seperti ini gitu. Sebenarnya keinginan pasti ada ya, karena dari sebenarnya tuh dari 2007 kita sudah menyiapkan lahan untuk pindah yang lebih besar lagi gitu kan. Karena ini kan luas tanahnya paling cuma 1.500 kalau dihitung dari standarnya kan, ini paling cuman cukup maksimalnya tuh 100 anak itu udah kayak pasar banget deh kalau nggak salah gitu. Pernah waktu itu murid kita 120 itu udah, oh my god, it's crowded gitu kan.
kan. Jadi kita udah siapin tanah sebenarnya dari 2007 tuh untuk one day kita pindah ke situ. Cuman kan karena jauh gitu kan. Nanti takutnya orang tua shock kita pindah apa segala macam. Jadi belum menemukan chemistry yang tepat untuk pindah gimana. Dan duitnya juga gak ada gitu. Belum ada. Tapi emang ingin ya kayak. Ingin lah. Kalau ingin pasti ingin, karena 2007 kita udah nyiapin tanah, artinya kita punya visi ke situ gitu kan. Gitu. Tapi berarti, dan kalau konsepnya sendiri, kalau sekarang ini mereka pulang pergi, maksudnya mereka tidak ada yang, Kak Mia pengen, ada konsep kayak boarding school gitu nggak Kak dengan seperti ini? Karena ini kan fun ya, mungkin apakah mereka emang senang? Bisa jadi, tapi mungkin untuk level yang lebih tinggi. Oh gitu, kalau misalnya anak yang umur segini mungkin kalau agak SD, ini ya Kak ya. Kak, masih agak riskan ya. Bukan riskan sih, tapi lebih kebutuhannya adalah rumah. Betul-betul. Gitu, jadi dia anak-anak itu lebih membutuhkan orang tuanya ketimbang sekolah sebenarnya. Nah, berarti kalau kami bilang ada level lebih tinggi, ada keinginan dong untuk ada sekolah lanjutan. Sekarang kan cuma SD TK nih. Sebenarnya kita sudah pernah bikin dulu. Terus? Cuman ada masa-masa kelabu itu ya. Jadi mau nggak tahu kenapa, pokoknya akhirnya ditutup gitu. Kita sudah pernah bikin namanya sekolah lanjutan. Mm-hmm. Itu sengaja kita pilih formatnya adalah non formal, mm-hmm. karena kita nggak mau ambil yang formal, karena menurut kita formal itu terlalu banyak terbebani dengan mata pelajaran. Yeah. Sementara level SMP SMA itu harusnya sudah mulai mengarahkan anak kepada minat dan bakatnya sesuai dengan passion. Ya. Tapi kalau kita ikut kurikulum formal, itu pada akhirnya kita akan fokus ke akademisnya, bukan kepada passionnya sendiri gitu. Nah, sebenarnya dulu kita sudah buka sampai level SMA, tapi tetap namanya sekolah lanjutan. Jadi kita targetnya di sekolah lanjutan itu anak-anak itu 4 tahun tamat SMA. Oh, 4 tahun. Berarti maksudnya udah SMP SMA udah langsung ya, selesai. Karena, coba Nisa flashback lagi. Mm-hmm. Ketika Nisa SMP dan SMA itu mayoritas pembelajaran materinya kan pengulangan semua ya, Shay, gitu. Dan itu udah pernah kita bedah di internal sekolah alam sendiri, internal sekolah alam Minangkabau ya. Kita udah pernah bedah dan itu ternyata bisa kita persimpel 4 tahun selesai. Gitu. Tapi dengan konsep mereka juga mempelajari itu nggak sih Kak? Iya, tetap mempelajari materi utama yang diujiankan di paket. Oh. Jadi akademisnya kita hanya mengambil apa yang diujiankan di paket. Penjurusannya kita ambil anak ini passionnya kemana. Kalau dia lebih ke IPA ya berarti dia ambil yang jurusan IPA. Kalau IPS, IPS. Tapi kalau kita lihat sekarang paket-paket di Sumatera Barat ini hanya melayani yang jurusannya IPS. Oh ya Kak, kalau yang 4 tahun tadi kan SMP konsepnya sama SMA kan 4 tahun yang diujian dan tetap mempelajari yang diujiankan di paket namanya kayak diganti terus ya UN. Namanya, pokoknya gitu deh. Zaman gue EPTA. EPTA dan EPTANAS. Zaman itu dulu apa ya? Lupa. Iya kali ya, UN juga kali ya. Pokoknya gitu deh. Pokoknya diganti terus kan. Tapi itu pokoknya dipelajari juga. Tapi selain itu apa dong? Kalau kami yang tadi bilang kan ada paket-paket gitu. Hmm. Apa yang bikin mereka beda dengan sekolah formal pada umumnya? Dan ketika kami bilang untuk supaya mereka juga bisa dapat hal yang mungkin entah itu praktikal ya. Hmm. Dalam 4 tahun itu seperti apa Kak konsepnya? Mungkin ada pelajaran apa sih yang gak dipelajari di sekolah biasa terus mau kami provide? Oke, filosofinya seperti ini. Kita ini kan sekolah alam Minangkabau ya. Artinya sebenarnya Sumatera Barat ini kan punya histori pendidikan yang wow. Yep. Gitu ya. Kita punya INS Kayu Tanam. Betul. Sebelumnya kita punya pendidikan surau. Yep. Surau merantau, surau lapau merantau gitu ya. Jadi basically dari zaman sejarahnya kita itu sebenarnya sudah ada arah pendidikannya gitu kan. Iya, betul. Iya kan? Di surau kita belajar sile, belajar ngaji. Itu untuk bekal hati. Iya. Iya kan? Empati dan lain sebagainya. Kemudian lanjut ke lapau. Lapau itu adalah wawasan, pengetahuan dia.
praktikal dia, ngetes-ngetes ilmu gitu ya. Tes ilmunya banget di merantau gitu kan. Tapi kan apa yang dipelajari itu kan kayak di surau kita belajar nyangkul, belajar apa, semuanya tentang life skill gitu. Nah, sama-sama SMP SMA ini gitu. Mm-hmm. Jadi TK SD kita fokusnya pada kemandirian. Mm-hmm. Pada akhlak, kemandirian. SMP SMA itu kita kasih life skill. Life skill-nya lebih kepada modal hidup. Dasar basicnya modal hidup ya, modal hidup kemandirian. Kalau yang dari sampai SD itu dia misalkan bisa mengurus dirinya sendiri, di SMP lebih naik tingkat lagi gitu, misalkan lebih mengenal dirinya sendiri gitu, nanti SMA lain lagi gitu. Jadi intinya kita punya visi itu lepas dari skinny. SMA itu anak itu sudah tahu dia mau kuliah, mau kerja, atau mau punya usaha. Ya, berarti nah, udah tahu ya, ya kayak konsep dia tuh mau jadi siapa ya. One day. Dan SMP itu programnya selain akademis yang tadi di UN kan itu, dia lebih SMP itu lebih kepada belanja pengalaman. Hmm. Gitu ya. Sama kalau di Ikan surau tuh itu lapau, di tes ini tes coba. Aku lebih seneng sini, lebih cari pengetahuan. Nah, nih yang gue banget gitu loh kan. Nah, jadi di SMP tuh dia lebih banyak pengalaman, magang di sini, nyoba di sana, nyoba di sini, sehingga dia sampai bisa mengenali gue nih yang mana gitu loh. Nah, ketika dia SMP sudah mengidentifikasi yang gue banget itu yang mana, SMA tuh baru kita kasih ilmunya gitu. Berarti di dalam 4 tahun itu itulah yang akan dibekali. Jadi bukan hanya sekedar kayak skill, soft skill yang biasa ya kayak, tapi kayak ini komplitnya orang ini dari kepalanya, hatinya iya. Gitu ya. Intinya gini. Lu belajar berenang, huh? Diajarin sama lu dicemplungin sendiri mana cepetan? Kayaknya lu dicemplungin ya. Survive. Nah, karena SMP SMA kita sistemnya kayak gitu. Lu mau kerja, lu mau apa nih? Belanja pengalaman tuh apa? Ya cemplungin ke situ. Biar dia tahu rasa dia bisa mendapatkan pengalaman dengan menggunakan seluruh inderanya. Karena enggak semuanya dipolain gitu ya. Tidak jadi ada. Harus seperti ini, harus seperti gitu. Enggak. Jadi memang dia bisa menemukan dengan sendirinya gitu. Berarti itu konsep sebenarnya dari yeah. Sekolah alam itu ya kak ya. Wah, baru tahu. kira konsep sekolah alam selain fun itu kayak cuma kayak skill di mana soft skill. Kalau misalnya beberapa dari mereka tuh kayak suka kecenderungannya sukanya musik gitu atau sukanya entah itu olahraga, entah itu bahasa. Hanya difokuskan kayak apa namanya penjurusan. Nisa mikirnya gitu tadinya. Ini kayak contoh ya anak-anak belajar. Bintang misalnya gitu. Ya kita camping lihat bintang sebenarnya. Kita pakai teropong, pakai apa. Jadi tidak hanya sekedar di internet atau tidak sekedar di buku gitu. Betul, ya. Betul. Jadi emang directly gitu. Maksudnya belajar secara langsung gitu loh. Contohnya kayak begini gitu loh. Jadi ini hands on teropong bintang. Ini gimana sih kan konsepnya mumpung ada di ini emang teropong bintang atau memang dibikin atau ini gimana sih kak? Oh ini teropong bintang. Jadi kebetulan kita punya tenaga pengajar yang memang jurusannya astronomi. Gue agak suka kebalik antara astronomi dan astrologi. Astronomi. Jadi emang dia memang passionnya di sana. Dia punya organisasi, punya komunitas juga untuk astronomi tersebut, punya website. Pokoknya komunitasnya cukup aktif dan kita suka dapat bantuan-bantuan gitu ketika untuk pembelajaran anak-anak di bidang astronomi ini gitu. Makanya ada. Satunya, ini sih punya beliau pribadi ya. Tapi ya gitulah kita gitu ya. Ini yang, emang bisa. Untuk teropong bintang ya. Bisa. Nanti boleh lihat kali ya. Soalnya penasaran sih dari tadi kan lihat anak-anak itu. Tapi ya udahlah mereka lagi make. Bisa. Nanti bisa di. Aku juga gak ngerti sih cara makanya nanti bisa dipanggilin sih. Ini. Boleh. Nah itu kita udah bicara panjang lebar nih ya. Sebenarnya kan pada dasarnya adalah program ini tentang perempuan Sumatera Barat bercerita. Jadi kita ingin mendengar insight dari
para perempuan yang sudah saya ajak berbicara, berbincang-bincang yang luar biasa gitu. Ibaratnya perempuan-perempuan ini mereka punya ide baru, punya challenge yang baru gitu. Ketika entah itu ke lapangan, entah itu di dunia pekerjaannya sendiri. Kan kami nih, kita perempuan ya kak, dan kami ya kemana-mana gitu. Dan tadi kami juga bilang di organisasinya aja banyak kan cowok gitu kan. Menurut kami nih sebagai kita perempuan, gimana sih cara kita survive dan kita tetap dihargai? Respect itu tetap ada dimanapun kita berada. Karena kan banyak kan perempuan kadang-kadang kayak ya udahlah ya saya lulus sekolah, lulus kuliah, kayaknya saya lebih safe dengan pekerjaan ini, ya it's okay gitu. Tapi mungkin ada beberapa dari mereka pengen sih tapi kayak sungkan atau ragu gitu. Menurut kami yang seperti itu bagi perempuan-perempuan yang mungkin masih SMA atau baru mau lulus SMA atau baru lulus kuliah yang masih kepikiran untuk saya mau ikut organisasi ini, saya mau ikut ini. Kan ada beberapa yang juga pengen kayak keluar negeri dan lain-lain kayak apalagi kita di Sumatera Barat ya kak, yang kalau pulang malam aja, kadang bukan dimarahin sih, tapi di stereotip kan gitu. Mm-hmm. Jadi gimana menurut kami yang kayak gitu? Alot ya. Ini soalnya banyak yang mengalami. Pasti kita nggak tahu nih kami yang mengalami apa tidak. Kalau nih saya pribadi, kadang kita bekerja ada yang jam kerjanya sampai malam. Kalau misalnya kita statusnya adalah masih entah itu gadis, kalau misalnya kita dalam lingkungan yang banyaknya laki-laki dan lain-lain, dalam organisasi kita sendiri mungkin they're fine gitu. Maksudnya mereka aman dan bahkan kita safe, aman gitu. Tapi ketika lingkungan yang membentuk bahwasanya, ngapain sih perempuan? Anda kan tugasnya di rumah gitu. Nah, yang seperti itu menurut kami ya gimana sih bagi yang mungkin kita baru mau. Tips-tipsnya. Ya, bisa dibilang seperti itu. Gini, ketika kita keluar rumah itu sebenarnya ada doa-doa yang ditujukan buat kita ketika kita pamit sama orang tua. Kalau aku sekarang kan pamitnya sama suami gitu ya, sama ibu masih ada. Jadi ketika kita keluar rumah itu ada doa-doa yang ditujukan buat kita yang akan mengiringi kita gitu ya. Ya doa-doa itu adalah sebagai bukti dia percaya sama kita gitu. Ya basically ya dijaga aja kepercayaannya, itu yang pertama ya. Yang kedua gitu, bagaimana Anda bersikap itu perlu juga gitu loh kan, untuk orang bisa menghargai kita gitu. Kalau menurut aku sih, kalau memang punya pendapat atau punya apa, ya speak up aja gitu. Speak up, tapi bukan untuk debat kusir ya, tapi untuk mengemukakan apa isi kepala kita gitu loh. Jadi kalau untuk debat kusir ya, kalau lu ngajak orang debat kusir sama aja lu jadi isinya jadi ompong gitu loh. Maksudnya jadi nih orang paling ngomongnya juga itu aja gitu kan, cuman untuk debat kusir. Jadi ketika lu punya sesuatu yang worth to be shared gitu ya, yaitu emang speak up aja gitu, utarakan dan berpendirian gitu. Jadi orang tahu bahwa nih orang emang punya nilai sendiri untuk dihargai gitu loh. Jadi mau kita gimana pun lingkungan kita, ibaratnya kita dengan lingkungan kerja kah, entah organisasi kah, walaupun bisa dibilang kita perempuan dan kita harus berada di lapangan, kita kadang sendiri. Selagi kita dan selama kita menjaga itu semua, insya Allah aman ya kak ya. Maksudnya orang tetap akan respect dengan kita gitu. Kadang-kadang kan ada beberapa yang masih takut kan, kayak saya yakin gak sih saya mau ke sini, kan cuma saya sendirian cewek di lapangan atau begini-begini gitu. Ataukah memang perempuan memang harus punya kayak saya harus bisa bela diri? Oh enggak. Enggak kan? Terus yang ketiga, tambah satu lagi ya. Kalau lu bicara organisasi, don't work for money. Itu dia. Jangan lu ngarep lu kerja di, misalnya lu berorganisasi, lu aktif di organisasi, kemudian akan ada timbal balik untuk lu ya dalam bentuk materi. Jangan pernah harap. Yang ada duit lu yang keluar
ya. Gitu ya. Itu yang pertama ya gitu. Dan itu ketika kita sudah terbiasa bekerja untuk organisasi yang sosial gitu ya. Ketika lu masuk kerja di perusahaan atau di lembaga yang memang lu kerja di situ bukan untuk sosial, itu worth the more than anything gitu. Maksud gue gimana ya? Kita akan lebih menghargai uang yang kita hasilkan dari keringat kita gitu. Karena tadinya kita aja malah ngeluarin duit ya kak ya. Iya makanya. Dan ketika kita mendapatkan sesuatu, kita malah lebih sangat appreciate dengan apapun, walaupun itu sekecil apapun. Iya. Tapi karena awalnya memang kita intinya ikhlas ya kak ya. Maksudnya dengan melakukan itu, saya nggak hanya gaining experience aja, iya, tapi saya juga gain income. Ya hari gini gue ngapain gaining experience ya? Iya betul. Udah sepanjang ini loh kalau saya mau ngomongin tapi portfolio. Emang hobi gitu. Iya benar-benar. Di usia yang sekarang ini untuk berorganisasi sana sini hanya untuk mencari pengalaman rasanya enggak lah gitu. Tapi memang selalu akan ada pengalaman-pengalaman baru, akan selalu ada challenge apa tantangan-tantangan baru yang kita hadapi ketika kita terus terus bersosialisasi dengan orang-orang dan bekerja dalam satu tim yang pasti aneh-aneh aja. Masuk organisasi sini beda lagi model orangnya, masuk sini beda lagi model orangnya gitu kan. Jadi mereka punya budaya-budaya masing-masing yang kita, ya itulah guna kita menjadi pembelajar sepanjang hayat kan gitu. Nah terkait sama yang tadi, kita kan ngomongin tadi perempuan dan masih ragu kemana-mana. Kak Mia nih selama berorganisasi, dalam organisasi ya bukan kerjaan ya, dalam berorganisasi itu kalau entah itu conference, entah itu pertemuan, entah itu di tugas lapangan segala macam, paling jauh kemana sih? Paling jauh yang sendirian ya, maksudnya bukan nggak sama suami, maksudnya sama orang-orang organisasinya doang gitu. Paling jauh kemana sih? Kemarin tuh ke Papua. Itu paling jauh ya. Maksudnya ya itu benar-benar kayak lama, itu di Papua kemarin sebulan lebih ya. Sebulan sama laki lu. Nah, itu gimana kak, maksudnya kalau nggak salah kami sendirian kan, iya, waktu itu perempuannya gitu kan. Jadi kita satu kontingen itu yang panitianya perempuan tuh cuma dua. Panitia? Yang panitia. Yang ikut? Satu di Jayapura, satu aku. Oh yang di Timika. Nah, jadi perempuannya jadi cuma dua. Jadi kami posisinya mau manage orang-orang ini. Iya, memanage laki lo. Nah, berarti kita di sini bisa lihat ya bahwa kita perempuan ini kita punya value loh, yeah, gitu. Kita punya value yang ketika orang kadang-kadang underestimate ya perempuan gitu. Toh kita juga bisa. Gue nggak niat juga sih awalnya. Tapi karena memang punya value tadi kan, keadaan lingkungan juga nge-respect ya, gitu ya. Atau gimana? Dalam organisasi itu yang dibutuhkan itu adalah inisiatif sebenarnya. Oh, berarti tidak cukup dengan kita punya apa? Tidak cukup dengan niat doang. You have to act. Berarti harus kerja sesuatu. Iya gitu, maksudnya inisiatif. Jadi kemarin tuh kondisinya adalah kepanitiaan ini butuh orang gitu ya. Walaupun tidak diumumkan bahwa hey kita butuh orang gitu kan. Tapi gue ngelihat ada kerjaan yang di sini belum di-occupied gitu kan. Jadi gue mengerjakan itu gitu, sehingga akhirnya gue dipercaya untuk bisa untuk menjadi koordinator wilayah pada saat itu gitu. Itu korwil ya gitu ya kayak? Iya, koordinator cluster lah itu. Oh gitu. Untuk yang di daerah Timika. Iya. Oh berarti kami koordinatornya. Baru tahu. Kira kayak bendahara gitu ya, bukan? Enggak. Ya karena koordinator berarti ngaturin bapak-bapak itu. Iya, yeah, you know lah. Iya. Oke. Jadi hal yang paling mendasar di sini adalah Anda bisa ngerjain apa dan Anda harus memperlihatkannya gitu ya. Maksudnya dalam artian bukan dalam artian show off ya, gitu tapi ya. Tapi kita kan nunggu-nunggu aja. Ya. Maksudnya kayak nungguin orang. Gua awalnya nunggu gitu loh. Gitu. Gua awalnya cuma nunggu. Maksudnya nunggunya dalam arti kata, oke, gue nunggu nih. Tapi waktu kan time flies ya. Maksudnya makin lama makin deket. Dan gue memperhatikan, kok nggak ada juga yang ngerjain gitu kan. Sementara basic gue EO gitu ya, event organizer. Terus gue tahu, ini nih kalau nggak dikerjain ini bakal berantakan ini gitu kan. Gitu. Akhirnya gue yang ngerjain gitu. Nah ini kita ingin
sebagai conclusion ya, untuk kesimpulan dari semua yang sudah kami kerjakan selama ini, kan panjang ya, pengalaman udah kemana-mana gitu, dan udah di mana-mana dan udah melakukan banyak hal. Kami sendiri punya pesan nggak, terutama bagi perempuan-perempuan di Sumatera Barat, yang untuk perempuan yang mungkin masih untuk adik-adik mungkin yang masih SMA atau baru lulus kuliah gitu, ada pesan nggak dari kami sendiri untuk bagaimana kalau saya mempersingkat, mempermudahnya supaya bisa kayak kami gitu. Apa sih ini ya rahasianya supaya bisa seperti itu gitu? Aktif ya, maksudnya sama kayak ketika perut kita lapar, itu kita akan aktif mencari makanan apa yang akan kayaknya enak dimakan, enak buat perut kita gitu ya, enak buat bagus buat kesehatan kita gitu. Begitu juga sebenarnya buat soul ya, buat passion gitu ya. Kayak misalkan buat jiwa kita, kita butuh apa? Butuh menyendiri kah? Butuh sholat kah? Butuh ngaji kah? Atau butuh jalan-jalan kah gitu. Nah, begitu juga untuk passion sebenarnya. Kalau misalkan kita udah tahu passion kita di situ gitu ya, berarti kita udah tahu kita bisa mencari apa makanan-makanan yang bagus untuk passion kita gitu. Artinya ya lu gak bisa diem aja kemudian passion lu akan berkembang ya men gitu kan. Lu soalnya passion itu gak kayak tumbuhan. Tumbuhannya masih disiram gitu kan. Jadi gak kayak kaktus juga gitu yang bisa tumbuh di mana. Tapi prinsip hidup gue ya, jadilah pucu ubi. Yang bagaimana ini kak? Yang bisa diapain aja? Yang gitu. Lu kalau dibuang kemana aja lu bisa berguna. Hidup gitu, bisa berguna gitu maksudnya. Jadi itu pesan intinya itu ya kak. Yeah. Dimanapun kita, pokoknya kita mau ditaruh di mana aja, setiap incinya kita itu ada gunanya bagi yeah. orang. Sebenarnya kalau kita orang Sumatera Barat, Minangkabau, seharusnya itu sudah menjadi filosofi hidup ya. Alam tak kambang jadi guru. Dima bumi dipijat, di sinan langit dijunjung. Jadi sebenarnya itu udah cikal bakal pucuk ubi gitu. Jadi sebenarnya kita tinggal aware aja sih, kita ini orang Minang. Sebenarnya yang digali adalah bukan orang lain, gali diri kita sendiri. Lu maunya apa? Lu maunya apa, sukanya apa, mana nih dari semua kegiatan yang lu pernah lakuin, mana yang gue banget. Itu makanya orang tua zaman dulu kan suka bilang, Adian selanyo sedang mencari jati diri mace. Itu maksudnya adalah belanja pengalaman tadi. Jadi ketika lu udah tahu dengan jati diri lu sendiri gitu, apa passion lu, apa siapa lu gitu kan, ya udah gitu, carilah makanan yang benar. Jadi, makanan yang jangan benar. Ditunggu aja ya, jangan ya. Ditunggu, nggak ada. Kita hidup itu kan makanan juga nggak bisa tiba-tiba seret datang gitu kan. Pasti kita makan, cari bahannya, masak sendiri, apa usaha gitu. Setuju. Sebelum kita tutup, saya mau tanya satu hal. Lagi-lagi. Satu hal lagi. Sepertinya banyak banget dari tadi yang kelar-kelar. Kamia, siapa sih panutannya? Siapa sih satu orang yang memotivasi, yang sampai saat ini tuh kayak, saya tuh jadi seseorang seperti ini karena saya pernah ngeliat beliau ini loh gitu. Entah. Dua boleh gak? Boleh. Apa sih? Nawar. Saya itu terinspirasi dari kakek ya. Kakek dari bapak saya dan juga terinspirasi dari bapak saya. Jadi kalau kakek saya itu dia orang Muhammadiyah, memang ketua Muhammadiyah 50 kota dulu, terus memang berorganisasi di Muhammadiyah kemana-mana gitu. Pengurus masjid dan lain sebagainya gitu. Dan kalau untuk kegiatan sosialnya lebih ke dia, ke beliau. Tapi kalau ayah saya lebih ke pendidikan gitu. Kalau ayah saya tuh ada anak putus sekolah di tengah jalan disekolahin. Jadi emang udah dari sononya begitu berarti ya. Udah dari dulu tuh kayak udah in my blood gitu ya. In my blood. In your blood. Terus ayah saya, kakek saya tuh orang-orang yang memang orang speak up gitu. Dengan apa yang ini. Jadi
kakek saya dulu memang terlibat di PRRI gitu. Oh. Dan dia cukup menjabat juga ya di PRRI ya, kalau nggak salah sekretarisnya atau apanya lah gitu ya, gubernur apa enggak, pokoknya ada jabatan lah gitu. Dia memimpin juga, salah satu pemimpin unsur pimpinannya gitu. Jadi intinya ya udah turunannya begitu gitu kan. rebel apa yang ada di kepala lu ya diomongin gitu. Terus kegiatan sosial yang kayak gitu emang dari dulu emang. Kakek saya itu keliling Indonesia nyari dana buat bangun masjid, ya memang untuk keliling Indonesia itu duit dari, kalau nggak duit dia pribadi, dia minta sama anaknya, bukan dari uang sumbangan yang disumbangin dari orang gitu. Wow. Itu prinsipnya gitu, dan itu gue pegang banget gitu. Yap. Gitu. Jadi benar-benar sebenarnya udah kayak apa ya, udah dari sononya. Ya, ya makanya pandai-pandai kita membaca Iqra. Jadi ya, kita itu dikasih misi sama Tuhan tuh apa sih di dunia ini gitu. Yap. Gitu. Jadi ketika lu dikasih nyawa gitu kan, itu kan udah ada agreement sebenarnya sama Tuhan. Lu tuh tugas lu di dunia jadi khalifah ini. Gitu kan. Jadi intinya ketika kita nyampe di bumi, ya kita gak tahu apa itu. Jadi pinter-pinter lu membaca aja gitu. Pinter-pinter lu ikro. Oh ini toh gitu. Oh ini toh gitu. Ya itulah gue banget itu. Makanya kami ini sangat pengen banget siapapun, entah itu yang sekolah di sini, entah siapapun ya, kayak kita tuh kenal sama diri sendiri, kayak aware dengan apapun yang terjadi dengan kita dan juga yang di sekitar kita, entah itu keluarga kita, entah itu lingkungan. Sangat banyak sekali pesan di sini. Satu sesi lagi nanti. Iya, kayaknya panjang, kita butuh satu sesi lagi. Saya belum puas sebenarnya untuk membongkar semuanya. Tapi karena waktu juga, dan mungkin insya Allah nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan kami ya di lain kesempatan. Mungkin dengan hal yang lebih dalam lagi. Lebih banyak lagi. Dan terima kasih kami ya untuk waktu dan kesempatannya. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sukses selalu, Kak. Terima kasih. Terima kasih juga Dunsana Info Sumbar semua. Sampai jumpa di episode untuk perempuan Sumatera Barat bercerita lainnya. Saya Anissa, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.